Nanti saya cari uangnya. Ya udah, masuk sana. Oke, Pak. Tunggu bentar. Iya, Pak. Jadi, kodam kamu apa? Apa sih, Pak? Udah tua juga masih percaya gituan. Aduh, gimana caranya biar gue bisa lunasin duit SPP? Mana banyak lagi. Udah dari kelas 1 gue gak bayar-bayar. Tapi kalau gue biarin aja, ntar gue gak lulus dong. Duh, gak bisa nih. Gimana pun caranya gue harus bayar dong. Gue juga butuh ijazah sekolah biar gue bisa kerja nantinya. Hah, pusing dah pala gue. Oi, Pin. Mau langsung balik lu? Enggak tahu dah. Gimana, Nyet? Ya, terserah, gue ikut aja. Nongkrong dulu yuk. Kita ke tempat Mangebo. Udah lama enggak main sana. Gimana, Nyet? Mau enggak? Ya udah, ayo gue ikut aja. Oke, ayo. Nah, gitu dong. Nyet, gue mau pesan kopi dulu. Lu mau sekalian enggak? Gue cappuccino aja, Pin. Gue juga samain, Pin. Mang, kopinya satu dong, sama cappuccino dua. Yanto kosong, Udin jenggot kesetrum, Naruto kosong, Jumaidi cicak keseleo, Mangebo, Besi bunglon berana, Nanda kosong. Aduh, nama gua kok gak ada sebut-sebut ya? Ah, dari tadi gua tungguin lama banget sih. Mangebo, oh Mangebo, Mang, oi Mang. Rizky tuyul milenium, Aris biduan ambeien, Rizka kosong, Rizko badak tantrum, Odeng kenal per racing, Mangebo kosong. Oh, kosong? Astagfirullah. Apa-apa ada nih? Gua udah give 11 paus ya, malah dibilang kosong. Waduh, gak terima gua. Oi, Mangebo. Sorry. Gua gak sadar ada elu, Pin. Apa-apa? Lagi ngapain sih, Mang? Fokus banget. Judi online lu ya? Dih, kagak. Menurut lu sembarangan banget, PA. Gini-gini gua juga tahu judi lu tuh gak baik. Ya bagus dong kalau gitu. Terus ngapain tuh? Ini gue lagi mau ngecek kodam nih. Kayak malah dibilang kosong dong. Ya elah Mang, udah tua udah bawa tanah masih aja percaya gituan. Kita hari ini tanggal 29 ini udah mau kiamat Mang. Lu masih aja ngecek kodam. Sembarang bacot lu. Tau dari siapa hari ini mau kiamat? Itu kan di TikTok lagi rame. Tanggal 29 mau kiamat katanya. Ah elah, jangan tanggal 29 dah. Gue gajian tuh tanggal 30. Terus lagi besok gue mau kondangan. Udah lama gue gak makan ayam kecap, Pin. Terus lagi yang ngutang belum pada bayar ya. Kalau kiamat hari ini, wah enak banget dia kabur. Kocak lu Mang. Ya udah, gue kopi satu nih, sama cappuccino-nya dua ya, buat Juler sama Arto. Oke bos, siap. Tunggu ya. Yoi. Ya gue sebenarnya mau Nyet pacaran gitu sama Bira, tapi ya gimana maksanya? Lu nggak curiga Nyet? Curiga gimana? Gini. Lu kan udah deket banget sama Bira. Terus lu juga tahu kalau dia suka sama lu. Lu juga kan suka sama dia. Terus kenapa kalian nggak pacaran aja? Kan udah gue bilang Nyet, dia nggak mau Ler. Gue udah pernah ngajak dia. Nah, itu dia makanya. Padahal kan lu berdua tuh sama-sama suka, sama-sama cocok. Tapi kenapa nggak pacaran aja? Pasti ada sesuatu Nyet. Lu harus cari tahu itu. Sesuatu gimana dah? Nih ya, nih, lu dengerin nih. Ya kan bisa aja nih. Ini contoh doang nih. Dia nggak mau pacaran sama lu karena sebenarnya dia juga deket sama orang lain. Soalnya cewek tuh kebanyakan gitu, Nyet. Ah, Bira nggak mungkin kayak gitu lah, Nyet. Lu mah pikiran jelek banget dah. Ya udah sih, gue cuma ngasih tahu doang. Malah ngeyel dah lu. Buset, kusut banget tuh muka. Dari tadi gue liat lu melamun mulu. Kenapa dah? Gak ada sih, Mang. Biasalah. Cowok kan kalau lagi makan kelihatan kasihan. Kata anak TikTok sih gitu. Masalahnya lu lagi minum, Bea, bukan lagi makan. Enggak sih, Mang. Gua lagi butuh duit aja sih. Oh, lu butuh duit? Ya udah kalau gitu, enggak usah cerita sama gua dah. Takutnya lu minjem duit di gua. Dih, apaan sih GR banget? Lu juga miskin kan, tahu gua, Mang. Ya elah, jujur banget sih lu. Butuh duit buat apa emangnya lu, Tong? Ya, gimana ya? Ini tuh duit sekolah gua, Mang. Udah dari kelas 1 enggak gua bayar. Jadi ya syarat kelulusan itu gua harus lunasin semuanya. Waduh, lu sih bisa-bisanya gitu. Terus mau nyari gimana? Mau kerja lu?
Iya sih Mang, kayaknya gue harus kerja part time gitu biar gue ada penghasilan. Tapi gue takutnya ntar gue kecapean banget malah jarang sekolah kan. Tapi lu mau kerja apa emangnya? Emang anak sekolah boleh kerja? Gak tahu juga gue Mang, gue gak bisa apa-apa juga kan. Eh gak boleh gitu Tong. Lu gak boleh memandang rendah diri lu sendiri. Lu hebat setiap hari ya. Hari ini, besok, seterusnya, lu selalu hebat dah. Lu harus bangga sama diri lu sendiri, Pin. Buset, keluar nih, mau dibapak-bapaknya. Ah, lu mah dinasehatin juga. Ya udah gini aja, kopinya itu gak usah lu bayar. Gua cuma bisa bantu itu doang. Dih, baik banget. Jadi pengen gua bakar hidup-hidup. Tai lu. Eh, itu ngomong-ngomong motor lu masih bagus juga ya. Kenapa gak lu jual aja? Kan buat kebutuhan sekolah juga. Motor gua dijual? Ah, kagak dah, Mang. Sayang gua. Ini motor gua satu-satunya. Ya udah, berarti lu harus kerja kalau gitu. Kerja apa ya tapi, Mang? Pin, kerja itu apa aja bisa lu. Nih ya, walaupun pekerjaan lu gak bisa bikin lu kaya, seenggaknya lu gak ngebebani siapapun, termasuk orang-orang terdekat lu. Ih, gila, kelas. Iya sih, Mang. Yaudah lah, ntar gua pikirin lagi dah. Aduh, kok gue jadi overthinking gini ya? Apa iya sih Bira deket sama orang lain juga selain gue? Makanya dia gak mau gue ajak pacaran. Masa gitu sih? Ini si Joler kampret banget dah. Gara-gara dia gue jadi overthinking gini, monyet lah. Eh, kebetulan banget. Baru juga gue pikir nih cewek udah ngechat aja. Ngirim foto lagi. Foto apa nih? Buset, imut banget anjing. Ayolah, kenapa lu kirim sekali lihat PA? Gue mau liatnya berkali-kali gak bisa dong. Masa iya gue minta lagi ke dia? Ih, nanti dia kepedean lagi. Idi, so imut lu janda si spek. Padahal gue emang imut, dasar lu aja gak mau ngaku. Ye, kagak woy. Makan yang ngirim tuh jangan sekali lihat PA. Kan gue jadi susah nih bedain yang mana lu, yang mana orang hutan. Ngeles mulu lo. Bilang aja lu mau minta fotonya lagi kan? Udah, ngaku aja toh. Ntar gue kirim dah kalau lo ngaku. Sumpah GR banget, sok tahu lo. Ya udah mana kirim lagi? Mau gue jadiin wallpaper soalnya. Hele, bisa aja lo sendal jepit. Kayaknya nggak mungkin dah Bira deket sama orang lain selain gue. Gak mungkin banget sih harusnya. Mungkin dia emang nggak mau pacaran aja sih, iya kan? Dan beberapa orang juga ada yang takut berubah setelah pacaran. Mungkin dia nggak mau kayak gitu sama gue. Nih gara-gara Joler nih, gue jadi mikir nggak bener gini soal Bira. Ah, tai lo monyet. Oh Nyet, gue keluar bentar ya. Lah mau kemana lu? Udah malam Nyet. Gak ada sih, pengen motoran aja malam-malam. Oh ya udah hati-hati ya. Oke. Pin, kenapa? Lu aman? Kenapa nanya gitu? Gak ada nanya doang. Lu gak apa-apa kan? Iya aman, gak apa-apa gue. Ya udah gue pergi dulu ya. Oke Nyet, apa-apa kabarin gue aja ntar. Yoi. Dari dulu kalau gue lagi kacau atau lagi banyak masalah, gue suka banget motor malam-malam kayak gini. Karena ya pada saat itu gue bisa lihat berbagai macam orang. Ada yang tidur di pinggir jalan karena gak punya rumah. Gue juga bisa lihat orang-orang yang tengah malam masih kerja atau mungkin baru balik kerja. Ada juga yang ketawa cerita gitu di pinggir jalan, udah kayak di rumah sendiri. Ya hal itu bikin gue sadar, di luar sana ternyata ada banyak orang-orang yang hidupnya tuh jauh lebih runyam daripada masalah-masalah gue. Dan itu bikin gue jadi lebih bersyukur. Ya walaupun sebenarnya gue masih bingung juga sih, gimana caranya buat bayar duit sekolah. Kalau gue mau kerja kayaknya susah juga ya. Gue harus kerja apa? Gue aja gak bisa apa-apa kan. Belum lagi nyari kerja tuh gak segampang itu. Dan bakal susah juga ngatur waktunya, apalagi sekarang gue udah kelas 3, makin banyak tugas nih. Hah, pusing banget kepala gue. Tapi ya udahlah, daripada gue makin pusing kan, mending gue nyari tempat santai dulu lah biar gue lebih rileks. Aduh, enak juga nih duduk di sini malam-malam. Adem, tenang. Emang sih, angin malam itu bahaya. Tapi tetap aja, bikin nyaman. Apalagi kalau sendirian kayak gini. Kadang emang sesuatu yang suka nyakitin itu malah bikin nyaman ya. Misi mas, mau request lagu apa? Enggak bang. Gak usah malu-malu mas, kita bisa semua lagu kok. Apa? Rock, reggae, kroncong, dangdut, dugem, bisa kita mas. Gak usah bang. Ya udah kalau maksa, musik.
kini ku sadar cintaku ini tak berarti untukmu. Bang, sorry bang, gua gak ada duit bang. Bilang dong dari tadi kamu gak ada duit, ah. Kan udah gua bilang gak usah bang. Ah elah, muka doang ganteng gak ada duit. Gua nyanyi udah sekop-sekop juga kagak mau ngasih lu ya. Ah, gua smackdown juga lu. Miskin. Tidak, cabut. Apa sih PA, udah dibilang gak ada duit juga. Ngeselin banget bejir. Ah kan, kepikiran lagi masalah tadi. Eh, itu ngomong-ngomong motor lu masih bagus juga ya. Kenapa nggak lu jual aja? Kan buat kebutuhan sekolah juga. Motor gua dijual? Ah, agak dah, Mang. Sayang gua. Ini motor gua satu-satunya. Tapi kalau gua pikir-pikir yang dibilang Mang Ebo tadi siang benar juga sih. Mending gua jual aja nih motor. Gua kan juga lagi butuh banget. Daripada gua nyari kerja kesana kemari dan tertawa tapi nggak dapat-dapat juga. Mending gua jual nih motor. 13 juta masih laku sih. Ya udahlah, besok gua jual aja lah.